Kalau secara penilaian Kang Emil kepada saya tidak tahu. Karena itu penafsiran Kang Emil terhadap pribadi saya yang belum tahu secara keseluruhan apa. Karena itu Kang Emil yang memberikan keputusan dan penilaian. Tetapi saya sering mendengar yang dilontarkan oleh Kang Emil kepada saya dan juga kepada media. Yang pertama adalah pengalaman Pak UU atau saya selama memimpin Kabupaten Tasikmalaya. Bukan wacana, bukan visi misi yang akan datang, tetapi sudah terbukti saya memimpin Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan kemajuan dalam berbagai bidang. Yang kedua, sering disampaikan juga bahwa hasil survei saya adalah selaku calon wakil gubernur potensial dibandingkan dengan yang lain. Kemudian juga saya mendengar bahwa saya memiliki jaringan di berbagai kabupaten di Jawa Barat dan memiliki hubungan emosional dengan komunitas-komunitas tertentu. Saya tidak memiliki kelebihan. Saya manusia yang memiliki kekurangan dan banyak kealfaan, tidak sempurna. Tetapi mungkin kekurangan dan kelebihan itu yang membuat Kang Emil mau memilih saya. Karena saya anggap bahwa sekalipun saya bupati, berawal dari ketua DPRD, anggota DPRD, itu semua hal yang biasa, bukan kelebihan menurut saya. Karena orang lain pun banyak yang menjadi bupati, orang lain pun banyak yang menjadi ketua DPRD dan anggota DPRD. Cuma mungkin kekurangan dan kelebihan ini yang membuat Kang Emil ada keinginan untuk pendampingan dengan saya. Semakin hari semakin dekat, chemistry semakin terbangun karena diawali komunikasi saya dengan Kang Emil di saat sama-sama menjadi kepala daerah, sering bertemu di acara kedinasan dan juga semakin lama semakin sering bertemu sehingga kami semakin tahu secara dohir tentang karakter, sikap dan pemikiran Kang Emil. Oleh karena itu semakin pengen saya bergabung bersama-sama dengan Kang Emil untuk memajukan Jawa Barat ini. Saya tidak tahu, karena itu hak Kang Emil. Tetapi saya ini adalah realita yang ada. Bapak saya kiai, kakek saya kiai, saya punya pesantren dan sampai hari ini saya hidup di pesantren. Dan juga saya pesantren juga suka ngajar dan alumni yang keluaran dari Kabupaten Tasikmalaya menyebar di Jawa Barat, baik alumni dari pesantren Cikuda, pesantren Cipasu, Suryalaya, Cintawana, Sukahideng dan juga pesantren-pesantren yang lain itu menyebar di Jawa Barat dan kami yakin akan memiliki hubungan emosional dengan kami karena sama-sama pernah menyantren di Kabupaten Tasikmalaya. Dan ulama-ulama yang ada di Kabupaten Tasikmalaya sudah sepakat bulat untuk mendukung saya. Ada kemungkinan instruksi dari mereka pun untuk mendukung saya dalam pilgub ini. Kami sudah berlari dengan Kang Emil. Oleh karena itu sudah beberapa kali rapat termasuk penyusunan tim yang draftnya sudah ada, tinggal mengisi yang belum. Untuk ketua tim sudah dan yang lainnya sudah, termasuk pembagian tugas. Dalam kesepakatan dengan Kang Emil yang pertama ada 4 orang yang akan ditugaskan dalam pensuksesan ini selain tim yang sudah terbentuk. Yang pertama adalah saya, atau Kang Emil, kemudian saya, istrinya Kang Emil, istri saya.
Jadi orang empat itu di saat kampanye tidak boleh berbarengan. Saya ke timur, istri saya ke barat. Kang Emil ke utara, istrinya ke selatan. Semua membawa tim, semuanya membawa alat peraga, dan semuanya bergerak untuk kampanye. Termasuk komunitas yang dibebankan kepada kami, itu ada bagiannya. Kang Emil komunitasnya seperti itu, dan termasuk mohon maaf PKB komunitasnya juga seperti itu, pangsa pasarnya dan Hanura juga. Kami ditugaskan dalam rapat tim itu adalah mendekati para kiai, para ulama pondok pesantren yang berjumlah 1.100 atau yang berjumlah 11.000 pondok pesantren di Jawa Barat, itu yang akan menjadi pilot proyek saya dalam mencari dan mencari simpati khususnya dalam pilgub ini. Jadi kami pun akan mendatangi para kiai, kemudian tokoh, ulama, baik ulama struktur yang masuk dalam kepengurusan MUI ataupun ulama yang tidak termasuk kepengurusan MUI tapi dia pemimpin pondok pesantren. Saya sudah 2 tahun muter di Jawa Barat. Di saat setelah saya mendeklarasikan oleh para kiai di depan gedung sate, setelah saya dilantik menjadi bupati yang kedua, saya langsung tancap gas. Yang sampai hari ini kami sedikit memahami bagaimana keinginan masyarakat Pantura. Paham saya. Minimal mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat. Masyarakat Bogor, masyarakat Sukabumi, Cianjur, sekalipun kami belum pasti benar penafsiran masyarakat yang ada di sana. Karena setiap saya datang ke daerah, mohon maaf, saya tidak datang kepada tokoh-tokoh daerah yang besar, tidak datang kepada pimpinan pondok pesantren yang pesantrennya besar, tapi kami langsung datang kepada masyarakat yang ada di sana. Saya memiliki nilai atau memiliki format, memiliki penilaian dari masyarakat berbagai macam kacamata. Ada yang beranggapan Pak UU religius karena orang pesantren, ada yang beranggapan Pak UU merakyat, ada yang beranggapan Pak UU adalah birokrat, ada yang beranggapan Pak UU adalah politisi, ada yang beranggapan Pak UU orang yang dekat dengan pedesaan, dekat dengan masyarakat yang dianggap masyarakat ada di kampung dan tidak terlalu maju dalam pola pikir dan ekonomi. Nah, penafsiran-penafsiran orang tersebut yang akan dimanfaatkan oleh saya dalam merekrut masa. Orang yang beranggapan, saya ini adalah orang desa, maka orang desa akan saya dekati. Ada yang anggapan, saya ini politisi, maka politisi yang saya anggap akan mendekati. Saya rasakan, di saat saya menjadi bupati, berasal dari anggota DPRD. Paham banget, gitu kan? Fisiologi anggota DPRD. Begitu juga, di saat saya dicap oleh orang, Pak U adalah orang yang pernah memimpin dengan birokrat. Maka birokrat-birokrat yang ada, para bupati, sekalipun para bupati ini berbeda partai, sekalipun para bupati sedang ikut kompetisi, karena ada 16 kabupaten sekarang ikut kompetisi, tetap saya akan datangi, tetap saya akan komunikasi. Karena saya paham, merasakan bagaimana keinginan seorang kepala daerah tingkat kabupaten, keperluannya terhadap perintah provinsi. Tasikmalaya setelah dipimpin oleh saya surplus beras, bahkan kita ekspor beras, sehingga saya dapat penghargaan dari Menteri Pertanian 3 tahun berturut-turut sebagai kepala daerah yang mampu meningkatkan produksi gabah kering di atas 5%, dapat penghargaan dari KTNA tingkat nasional peniti emas, dapat penghargaan dari Bapak Presiden Satya Lencana. Kenapa? Karena pertanian kami dijadikan skala prioritas kedua di Kabupaten Tasikmalaya setelah iman dan takwa.
Kenapa pertanian dijadikan skala prioritas? Karena sehebat apapun pembangunan, tetap yang namanya pangan itu butuh. Masyarakat tidak makan besi beton, masyarakat tidak makan handphone yang hebat, tetapi masyarakat makan adalah hasil pertanian. Maka pemerintah itu harus menjaga 3 kosong bagi masyarakat. Kosong keimanan, kosong perut, kosong dompet. Oleh karena itu, Kabupaten Tasikmalaya dengan pola gerbang desanya, poin kedua adalah irigasi, maka dengan irigasi tersebut menyebar di pedesaan, maka kami ada hasilnya. Kenapa tidak kita bicara dengan Kang Emil bahwa pertanian ini perlu harus dijadikan skala prioritas. Kami pernah di ini, kata-kata selama diolok lah, bahasa Indonesianya apa ya, diolok ya. Bukan di manja, diolok, dirayu oleh Bapeda Provinsi. Pak U, sudah jangan pertanian. Kenapa? Karena kan sekarang daerah sekarang yang plot kepada industri, manufaktur sudah pada penuh. Ini pasti ke Priangan Timur. Saya katakan bukan kami tidak tertarik tentang manufaktur, pembangunan pabrik dan yang lainnya di Tasikmalaya, tetapi kan itu sudah ada di daerah yang lain. Tolong Tasikmalaya berbeda dengan yang lain supaya kebutuhan masyarakat tercukupi. Manufaktur kabupatennya sudah ada. Pertanian, inilah Kabupaten Tasikmalaya pertanian.